Oke, sore-sore yang mendung begini di daerah administratif Kota Jakarta Pusat, tepatnya di Stasiun Pasar Senen. Saya akan persiapan naik kereta api Jayakarta yang udah tersedia di sebelah kanan saya ini ya, kereta api Jakarta dari Stasiun Pasar Senen ke Stasiun Lempuyangan. Oke, gimana kisahnya? Yuk disimak aja ya. Oke, untuk interior dari kereta api Jakarta itu seperti ini ya, kurang lebih ya. Seperti premium ekonomi pada umumnya, tapi bukan premium stainless steel. Yang membedakan adalah ini, toilet. Di sini cuma ada di masing-masing sisi. Kalau premium stainless steel kan dua sisi di salah satu sisi, dua toilet di salah satu sisinya. Oke, jadi saya sekarang udah ada di sebelah rangkaian kereta api Jakarta ya. Saya sendiri ada bagian pada di premium 13 paling belakang, dan ini cukup jauh gitu ya, ini benar-benar di ujung banget dari peron jalur 3 stasiun Pasar Senen tuh. Belakangnya pembangkit mepet batas banget, ngepas. Kereta api Jakarta ini merupakan salah satu kereta api terpanjang di Indonesia selain kereta api Kumarang dan dulunya Kertajaya, tapi sekarang Kertajaya jadi rangkaian reguler seperti biasa. Oke, untuk kereta api Jakarta ini diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada pukul 17:10 ya, ke stasiun tujuan akhirnya stasiun Surabaya Gubeng, di mana ia akan lewat di Kota Cirebon, kemudian belok ke kanan ke arah Purwokerto, Kroya, Yogyakarta, dan berakhir di Surabaya Gubeng gitu. Dan untuk kereta api Jakarta ini merupakan kereta api terpanjang di lintas selatan Pulau Jawa gitu ya, dengan 13 kereta penumpang dan juga dua kereta, satu kereta restorasi dan satu kereta pembangkit gitu. Oke, ini adalah perputaran.
itu menjalankan kereta api Jakarta dari Pasar Senen berhenti Bekasi, Kerawang, Cikampek, Jatibarang, dan seterusnya. Ini perjalanan kereta api Jakarta tiba dan berhenti di stasiun Cirebon di jalur 3, dan ini saking panjangnya itu nggak dapat peron ya. Premium 13 itu dapat peron di pintu depannya doang, belakangnya nggak, dan di kereta pembangkitnya itu nggak dapat peron. Oke, di sini kurang lebih 5 menit lagi. Thank you.
Oke, kereta api Jayakarta saat ini tiba dan berada di stasiun Linggapura. Di stasiun Linggapura ini kereta api Jakarta diberhentikan di stasiun Linggapura. Di sini tuh seharusnya nggak berhenti ya, karena jalur di depan antara Linggapura sampai Bumiayu itu single track sementara, jadinya wajib berhenti kereta api dari arah Cirebon ke Purwokerto. Dan ini keretanya mepet banget ya itu ya, sama wesolnya ke arah Cirebon karena kereta ini panjang. Oke, dan di sini kereta api Jakarta ini diharuskan berhenti karena mau berselang dengan kereta api Senjata Mojokerto tujuan Pasar Senen. Ini persiapan berangkat lagi setelah. Tapi Jakarta benar-benar stasiun Bumiayu, dan di sini ketemu kereta api Sawung Galih ya di jalur 3 nya. Jalur 3 nya ada kereta api Sawung Galih, Jakarta masuk jalur 4 ternyata muat. Oke, ini persiapan berangkat untuk kereta api Jakarta dan juga Sawung Galih. Itu sinyalnya hijau untuk kereta api Sawung Galih. Kita tunggu siapa duluan yang berangkat ya. Jakarta tadi juga katanya persiapan, cuma bentar aja berhenti di sini karena perpindahan jalur ya, dari single track ke double track gitu.
Oke, perjalanan kereta api Jakarta saat ini sudah tiba dan berhenti di pusatnya Daop 5 itu stasiun Purwokerto yang terletak di Kabupaten Banyumas. Dan di sini kereta api Jakarta tiba awal banyak banget ya. Jadi di sini berhenti waktu tunggunya total selama 20 menit ya, karena tadi tiba kurang lebih pukul 22 lebih 27 atau 28 menit, dan jadwal berangkatnya itu 22 lebih 46 menit. Jadi masih menunggu waktu ya hampir 20 menit lah di sini. Dan tadi di sini kereta api Jakarta bertemu dengan kereta api Gajayana ya, dari Gambir dari Malang tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir, yang ketika Jakarta masuk dia langsung berangkat gitu. Thank you.
juga ya numpang merokok di situ. Jakarta akan tiba dan berhenti di stasiun Karanganyar. Akses pintu keluar stasiun Karanganyar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bagian yang kami hormati, kami informasikan sesaat lagi kereta api Jakarta akan tiba dan berhenti di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Lempuyangan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal di dalam kereta api. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna di stasiun Lempuyangan. Akses pintu keluar stasiun Lempuyangan berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Sesaat lagi kereta api Jakarta akan tiba dan berhenti di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Lempuyangan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal di dalam kereta api. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna di stasiun Lempuyangan. Akses pintu keluar stasiun Lempuyangan berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Stasiun Lempuyangan. Perjalanan kereta api Jakarta saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Lempuyangan daerah istimewa Yogyakarta. Dan sekarang kereta api Jakarta itu masuk di jalur 2 ya. Dulu biasanya tuh Jakarta selalu masuk jalur 3. Dan di sini
setahu saya tunggu disusul kereta api eksekutif Gajayana tujuan Malang ya. Oke, dan saya sendiri sebenarnya mengakhiri perjalanan saya di sini di stasiun Lempuyangan RS Yogyakarta, tapi kita tunggu Gajayananya lewat dulu ya. Oke, ini Jakarta di Lempuyangan tuh masuk jalur 2 ya. Kalau dulu tuh selalu biasanya di jalur 3. Meskipun itu disusul kereta api Gajayana ya. Tapi sekarang bisa dimasukin 2, entah sepertinya karena klasemen Lempuyangan diperpanjang atau gimana kurang tahu juga, tapi sekarang muat sih, aman sepertinya, jadinya dimasukin ke 2. Jadi kereta api Jakarta itu di stasiun Lempuyangan berhenti cukup lama, 20 menitan itu disusul kereta api eksekutif Gajayana ya dari Gambir tujuan Malang yang berangkatnya kurang lebih 1,5 jam di belakang kereta api Jakarta gitu ya. Dan setelah ini kereta api Jakarta ini persiapan diberangkatkan. Oke, overall naik kereta api Jakarta ini cukup mengasihkan, cukup nyaman, tapi memang kalau di hari-hari padat kayak gini ya di Jumat sore itu ya penuh banget, jadi full 100% dan sebagian besar turun di Jogja. Jadi ya, untuk perjalanan saya kali ini cukup sekian. Kalau ingin menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada perjalanan berikutnya.